Podcast kembali lagi dengan Mama Gibu yang terkuat di bumi dan banting hati pecah guys ya. Video kali ini dapat impostor guys, kita coba sniper saja guys ya. Mumpung dapat impostor gratis guys dari Muntun, dari Papa Muntun. Lihat guys. Glutoni cok. Ada dokter. Kita kalau awal-awal jangan pakai skill guys, skill biasa dulu guys, skill lama guys. Sip. Aduh kaget. Ntar kita tunggu, ini kan ada dokter guys, tunggu guys, kita ntar tutup sabuk pintu dulu ya, kita sabuk pintu guys, sabar guys. Aduh ntar. Oke kita headshot guys ya, bentar lagi guys. Nah, oke. Sip. Kabur dulu, guys. Kabur dulu, guys. Waduh. Udah sih, udah. Gua enggak mau tahu. Aduh, udah sih ini mah susah sih. Susah, guys. Susah. Lagi mah susah. Tadi susah tadi impos tadi mainnya, aduh menang sih guys ini mah guys, tinggal Bu Tony ini mah guys. Guys ini guys lagi siapa lagi, tipu dia Tony, tapi kalau nggak percaya nggak salah, gua bukan impos cuy, aduh. Cian sniper gas cian. Mampus lu Tian. Oi ungu, ada kata-kata ungu. Tadi Syarif magang ke gua tadi. Siapa ya? Biru tadi magang ke gua. Iya. Banyak banget. Aduh. Dikasih drama dulu gak sih, guys? Kalau info sudah pasti menang itu kalau kayak gitu. Oke guys, kita berhasil menang si ungu Glutoni ya guys ya. Ijo Little B guys, kalah guys Little B nya. Aku mau pakai hunter deh guys. Ready to hunt? Hunter guys. Tapi sebisa mungkin kita berusaha bertahan hidup sampai akhir guys ya. Flashbang sama penjaga. Oke. Okay. Enggak ada itu, guys. Tapi kalau ada joker sih hunter bakalan agak takut di pot, guys ya. Di lampu kah? Sambil misi, guys. Tipis-tipis, guys. Tipis misi guys. Aduh. Kok kamu lama di sana sih? Masalah kok emot-emot. Sian juga lama, cok. Enggak sih, Cian enggak lama sih. Tenang. Anjing. Kaget gue, cok. Kaget lo, ada yang itu tadi, siapa aja sih? Flashbang. Ada flashbang, untung aku langsung MR. Aku kena flashbang langsung MR, takut dikill, bang. Ini di flashbang nih. Aku. Aku udah tahu kotanya semua. Siapa yang flashbang? Raja Pink sih. Siapa flashbang? Ada Raja Pink tadi.
Intinya gak ada yang mati kan? Si Mas. Gak ada yang mati kan? Itu yang namanya Raja Pink, tapi serah kalian ya, mau serip yang ngekill kan, ada Joker kan, ada mau diramal dulu, serah kalian. Woi, ramalan ngepot gua anjing. Jangan, Cok. Siapa yang ngepot kuning? Ini, Cok. Mas kayaknya amir tadi misi sama gua, Cok, dia, Cok. Bejir, jangan pot gua anjir. Skip aja. Ya, mau pot kau siapa? Bukan Joker guys. Apa ya guys ya? Hihihi, benar guys. Benar guys, Cian ini bisa jadi, hati-hati guys. Bisa jadi dia Joker guys ya. Hati-hati guys. Oh, gue serp udah gue tembak nih Cian Joker. Sabar guys ya. Oke. Isi dulu enggak sih guys? Isi dulu guys ya. Ini kan ada Joker. Posisi 1. Takutnya kan impus udah mau ngakil ya guys ya. Sabar guys. Kuning gak jelas cok gerak geriknya loh. Kuning gerak geriknya agak jelas ya. Kita udah gak bakalan di pot sih kalau kayak gini ya. Karena gak mungkin aku tadi udah nuduh emas ini impos. Tiba-tiba order nginjek saya ya. Udah gas oren. Beneran gas oren kah? Bentar. Si Oren bunuh aku tadi. Oh, serius bener ya? Udah. Acian beban, Cok. Magang. Dia ngekill gua, Cok. Serip. Kenapa gak dia ngeberani, langsung report? Udah oren. Udah oren guys. Ya oren nih, ya oren. Nah kayak gitu guys ya. Itu yang si dokternya bego itu. Buat tembak si Pink malah dimidupin. Enggak, lo kalau beneran ya, serip itu. Nembak si Pink kenapa gak direpot bang, malah dibiarin hidup. Itu aja sih pertanyaannya. Kagak. Serif udah mati, PA itu Cian Serif. Iya, orang info sudah, orang info. Saya juga itu masalahnya. Hah? Orang tadi kejar saya juga di ruang senjata, masalahnya saya tadi. Ya udah menang bang, orang bang. Tuh guys, ketahuan sih. Kalau dia serif, udah tau ada dokter, makanya kenapa dibiarin, guys? Nah gitu cara pikirnya, gitu aja, guys. Menang sama E. Oke, guys, ya kita sebagai hunter gak nembak, gak apa-apa, guys. Yang penting menang, guys. Karena banyak banget, apalagi ada Joker nih. Pot gue mau nembak, gue hunter. Gak usah, guys. Kalau udah tau impostnya, langsung aja pot. Guys. Nah gitu. Nah terus tadi inget guys ya, exactly, kalau misalkan impos aku ngaku serif, ada dokter, kenapa nggak report? Kenapa dibiarin hidup? Udah tau ada dokter kan? Kalau misalkan si Oren bener serif, terus ngekill netral misalkan, udah tau ada dokter, kenapa nggak di report? Gitu loh. Ntar malah hidup sama dokter gitu sih pertanyaannya guys. Bener ya, Mas
flashbang ya guys ya, dari awal agak sedikit mencurigakan guys pergerakannya. Si orang impos jokernya hijau guys. Oke guys, makasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.